terdampak itu. Dan dari daftar lagu yang diserahkan kepada saya, 50% Romo tidak ada hubungannya sama tema lagu. Aduh. Berarti kita doang dong. Aduh, 50% lagi ada. Ya. Dan yang paling cocok untuk membuka lagu kita hari ini adalah begawan kita, Romo Hadi Wijoyo. Karena beliau mengajak kita untuk telanjang. Karena lagunya dimulai dengan kita mesti telanjang. Oh, berbagi, bajunya dibagi. Telanjang mulai. Gak sekarang. Kalau kayak gitu langsung. Cepet, langsung cepet. Ini kalian tuh cuma menyimak kalimat pertama. Makanya dua. Jangan lupa ada anugerah dan bencana. Ini Romo Hadi paling cerdas memilih lagu. Telanjangan hati ya. Romo Hadi udah siap, Romo? Sudah. Wis, judul lagunya du-du-du-du. It's a matter du-du-du-du. Karena kan refrennya aja. Du-du-du-du-du. Ya. Blackpink. Oke, Romo, siap, Romo? Siap, Romo. Ya, inilah Romo Hadi dengan judulnya Untuk Kita Renungkan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Mesti tabah menjalani. Hanya cambuk keji agar kita sadar adalah dia yang segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tanah yang mereka berbuat nista. Kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Oh,
telah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Banyak jebakan memang, banyak banyak jebakan. Romo Hadi tuh belakangan kalau nyanyi suka mengejutkan bagian-bagian terakhir. Dia mau belok kemana suka-suka dia. Ya. Dan itu membuat Anton sebagai backing vokal itu kewalahan Romo. Dia sampai mau mengundurkan diri. Gara-gara tidak mampu mengikuti kekuatan nafas Romo Hadi. Itu tidak mungkin terjadi. Romo Hadi. Ya. Dari dari seluruh syair ini Romo, yang paling berkesan buat Romo Hadi itu syair kalimat yang mana Romo? Kita mesti saya hanya menurut bisikan. Itu kan jawaban dari Lio. Setuju. Tularan Romo Liyong. Saya menduga tadi siang mereka baru pergi berdua. Saya menduga. Maka pengaruh Romo Liyong sangat kuat. Oh, dari semalam Romo Hadi. Dari semalam. Oh, dari semalam udah pergi. Makanya pola pikir Romo Hadi. Ya makanya pola pikir Romo Hadi mirip banget sama Romo Liyong. Sedikit lagi sama kok. Aduh. Bu, ya pilihnya itu Tuhan pasti memperhitungkan amal dan dosa kita. Gitu dong Romo. Oh begitu ya. Iya. Siap Romo. Masa kita mesti telanjang. Ya kan? Tapi kan nomor satu kan harus itu dulu. Iya. Dulu kalau enggak itu enggak ada gunanya. Habis lahir. Masa lahiran udah pakai baju ya mau telanjang. Itu yang kita mesti bersyukur itu Romo. Oh begitu ya. Cocok. Ya. Itu saya ulangi. Atau kalau buat masyarakat yang terkena bencana Semeru, paling enggak kalimatnya gini Romo. Ya. Singkirkan debu yang masih melekat. Itu dong. Ya, ya. Nanti ada yang jawab melekat lagi. Ayo lo, siapa ini yang bisa? Ketularan Romo Liyong ini. Enggak mau mungkin saya mau. Romo Hadi. Iya. Aduh. Ya, oke Romo Hadi, terima kasih. Ini yang terkesima sama Romo Hadi nih. Waduh, Romo Hadi mantap betul. Suaranya merdu, menyayat hati. Terus apalah gitu. Kirain Romo Hadi mau medley, ada lagu yang terakhir nafasnya panjang itu mau medley. Ternyata satu lagu. Ya.